Mobil Mania, ketemu lagi di Raja Mobil Bacok. Mobil Mania, seringkali pada saat kita menyalakan mobil, tercium aroma tak sedap yang berasal dari AC mobil kita. Nah, hal tersebut disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menempel pada mobil kita, terutama di ruang kabin. Nah, kali ini gua akan ngasih tips bagaimana menghindari bau tak sedap yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Gua tahu, ikutin gua. Ya, Mobil Mania, pada saat kita pertama kali menyalakan AC mobil, seringkali keluar aroma tak sedap yang keluar dari panel-panel AC mobil kita. Hal tersebut disebabkan oleh bakteri yang terkandung dalam AC. Nah, sekarang gua akan ngasih tahu tips yang pertama untuk menghindari aroma tak sedap yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Yang pertama adalah, pada saat kita berkendara, jangan terlalu sering membuka kaca jendela. Hal tersebut disebabkan oleh sering masuknya debu ataupun aroma knalpot kendaraan lain yang masuk ke dalam mobil kita. Tips yang kedua adalah bersihkan sesering mungkin ruang kabin mobil kita, terutama adalah bagian alas kaki, yaitu karpet, ya, minimal 2 kali dalam seminggu. Disarankan untuk bagian karpet dan juga ruang kabin, terutama jok, itu membersihkannya menggunakan vacuum cleaner agar seluruh bakteri dan kotoran yang menempel dapat tersedot dan terbuang dengan baik. Yang ketiga adalah, bagi Anda yang perokok, kurangi merokok di dalam mobil. Kenapa? Karena sisa asap pembuangan rokok akan menempel pada jok dan juga atap mobil yang akan menyebabkan bakteri-bakteri tersebut menempel di kulit-kulit jok. Tips yang keempat adalah, apabila saat berkendara Mobil Mania membawa makanan, usahakan makanan tersebut tertutup dengan rapat. Kenapa? Karena aroma yang terdapat dalam makanan tidak keluar kemana-mana. Tips yang kelima adalah bersihkan evaporator AC dengan waktu yang berkala dan usahakan pembersihan dilakukan oleh tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah gunakan pengharum ruangan yang antibakteri, karena nanti pengharum tersebut akan membunuh bakteri-bakteri yang keluar dari AC. Nah, baiklah Mobil Mania, itu dia tadi tips bagaimana cara mengatasi bau tak sedap yang dikeluarkan oleh AC mobil berdasarkan sumber yang didapat oleh tim rajamobil.com. Untuk tips-tips lainnya, jangan kemana-mana, saksikan terus rajamobil.com. Thank you.